Kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba kepada Abu Lahab. Hamba kepada Abu Lahab yang bernama Suwaibah. Suwaibah ada waktu Aminah melahirkan di dalam rumah tersebut. Bila Suwaibah tahu, apa dia buat kan? Tuan-tuan, dia buat apa? Dia bagi tahu dekat tuan dia. Siapa tuan dia? Abu Lahab. Dia bagi tahu dekat Abu Lahab, dia berlari-lari pergi menuju ke tuan dia yang bernama Abu Lahab. Wahai tuanku, tuan telah pun menjadi bapa saudara. Bapa saudara kerana Aminah telah pun melahirkan seorang bayi. Jadi bila Abu Lahab dengar berita tersebut, dia ni gembira sangatlah. Gembira sangat, dan pada ketika itulah Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Sebab apa dia gembira? Dia dah dapat dah anak saudara yang lain daripada perkahwinan adik-beradik yang lain. Kenapa dengan adik-beradik yang bernama Abdullah ini dia sangat gembira? Satu antaranya kerana Abdullah ini dah meninggal dunia. Kesian tak tuan-tuan? Kesian. Kita dah ada adik-beradik, adik-beradik tu baik pula tu meninggal dunia. Ada tinggal zuriat pula yang belum dilahirkan. Jadi bila lahir zuriat ni, baik pula daripada adik-beradik kita, kita ni jadi suka dan seronok lah. Hiba hati tu terubat. Sebab apa? Ada zuriat daripada keturunan adik kita yang meninggal dunia. Jadi Abu Lahab ni punyalah suka tuan-tuan. Punyalah suka, dia bebaskan Suwaibah. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita pada ketika zaman ini membebaskan hamba ini, umpama tuan-tuan berikan mistis kepada seseorang, macam tu je. Umpama dia membebaskan hamba. Sebab tu dalam hukum Islam pun ada apa, sebagai contoh, hendaklah membebaskan hamba, memerdekakan hamba. Sebab apa? Nilai memerdekakan hamba ini cukup besar. Jadi bila Abu Lahab ni boleh buat satu keputusan terus macam tu, dia bagi tahu, Suwaibah bagi tahu bahawa kamu sudah mendapatkan seorang anak saudara, maka dengan waktu itu juga tanpa berfikir Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Wahai Suwaibah, hari ini engkau bebas menjadi seorang hamba, hiduplah dengan merdeka, buatlah apa yang kamu suka. Maksudnya nak buat apa-apalah, nak kahwin ke, nak berniaga ke, ikutlah, buatlah haluan masing-masing. Itu yang diucapkan oleh Abu Lahab. Dan bukan sekadar itu saja, Abu Lahab juga menyembelih beberapa ratus ataupun puluh ekor unta untuk dijamu makanan kepada seluruh penduduk-penduduk Mekah. Punya suka tuan-tuan. Dan ketika itulah Abu Lahab lah pada ketika itu yang paling gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan dia pun tak tahu satu hari nanti dialah yang paling menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dulu dia pernah suka dengan Muhammad. Dia cukup sayang dengan Muhammad. Dia cukup melindungi Muhammad dan dia sangat sangat melindungi Muhammad. Sampailah satu keadaan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan bahawa sejujurnya dia adalah pesuruh Allah. Aku adalah pesuruh Allah yang diamanahkan untuk memberitahu kepada kamu semua, jangan menyekutukan Allah, sembah Allah. Jangan syirikkan Allah, beri orang yang tidak makan, makan. Sentiasa berlaku adil dalam urus niaga. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itulah nanti Abu Lahab lah yang paling menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan-tuan? Satu perkataan celaan pertama yang Rasulullah dapat datangnya daripada bapa saudara dia sendiri, iaitu Abu Lahab. Celaka kamu Muhammad. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala balas balik perkataan itu dalam surah yang kita selalu baca, apa dia tuan-tuan? Tabbat yada. Hari ini baru kita tahu, oh, tabbat yada itu merujuk kepada kisah Abu Lahab. Abu Lahab dengan isteri dia sama-sama naik tuan-tuan dalam menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.